hasil Liga 1 hari ini di tanggal 15 September 2024. PSM Makassar kalah dari Arema FC dengan skor 0-1. Gol tunggal Arema dicetak oleh Dalberto. Di pertandingan lainnya, Persib Bandung kalahkan PSIS Semarang dengan skor 2-1. Dua gol Persib dicetak oleh Delpino dan Franca, sedangkan gol PSIS dicetak oleh Rian Ardiansah. Berikut ini klasemen Liga 1 Indonesia terbaru hari ini. PSM Makassar turun ke peringkat 2 setelah kalah selisih gol dari Borneo FC. Persib Bandung naik ke peringkat 4 dengan 9 poin. PSIS Semarang masih ada di peringkat ke-9 dengan 6 poin. Dan Arema FC berhasil naik ke peringkat 10 setelah mengumpulkan 6 poin. Jadwal Liga 1 selanjutnya di hari Senin 16 September, Bali United lawan PSS Sleman ditayangkan Indosiar jam 3:30 sore. Persija lawan Dewa United ditayangkan Indosiar jam 7 malam. Kemudian di hari Selasa tanggal 17 September, PSBS Biak lawan Madura United ditayangkan Indosiar jam 3:30 sore. Borneo FC lawan Malut ditayangkan Indosiar jam 7 malam. Dan di hari Rabu tanggal 18 September, Semen Padang lawan Barito Putra ditayangkan Indosiar jam 3:30 sore. Persik Kediri lawan Persita ditayangkan Video jam 3:30 sore. Persebaya lawan Persis Solo ditayangkan Indosiar jam 7 malam. Top skor Liga 1 masih dipimpin oleh Hal Jeta dengan koleksi 4 gol. Top asis Liga 1 dipimpin oleh Ciro Alves dengan 4 asis. Top clean sheet sementara ini dipimpin oleh Igor, Hernando Ari, dan Lucas Prigeri dengan koleksi 3 kali clean sheet.